Halo semuanya, dibantu subscribe dulu ya. Kali ini kita akan membuat ramuan untuk mengatasi rambut rontok atau menebalkan atau menumbuhkan rambut dengan kekayaan alam yang ada di sekitar kita, yaitu dari daun jambu biji. Kita petik daun jambu biji kurang lebih segenggam. Kemudian kita cuci hingga bersih. Lalu kita rebus. Kita rebus hingga mendidih, hingga airnya berwarna kecoklatan dan daunnya sudah tidak hijau lagi. Setelah itu kita tiriskan agar airnya dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, airnya kita saring, karena kita hanya akan memerlukan sari dari rebusan air jambu biji tadi. Sekarang kita siapkan botol semprot. Boleh menggunakan botol bekas yang sudah dibersihkan. Kita tuang air rebusan jambu biji tadi ke dalam botol semprot supaya mudah diaplikasikan ke rambut. Nah, sekarang kita aplikasikan ke rambut. Jangan lupa sebelum disemprotkan, dikeramasi terlebih dahulu atau dibersihkan. Setelah itu, kita tepuk-tepuk pelan seperti ini agar lebih meresap ke kulit kepala. Setelah 2 jam atau kering, kamu bisa bersihkan rambutmu dengan air bersih. Silakan mencobanya di rumah. Dan share video ini ke teman-teman kamu atau saudara kamu yang punya masalah rambut rontok atau ingin menebalkan rambut. Terima kasih telah menonton channel ini. Silakan di-subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.